Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairul anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pulau Una-Una, pulau ini terletak di utara Pulau Togian. Pulau ini populer di kalangan turis internasional untuk menyelam. Di pulau ini terdapat 3 desa, yaitu Desa Una-Una, Desa Kololio, dan Desa Tampo Batu. Terdapat sekitar 200 jiwa di Pulau Una-Una. Pulau ini memiliki bentuk bulat. Di tengah pulau terdapat Gunung Colo. Gunung Colo adalah sebuah gunung berapi kerucut yang terletak di tengah Pulau Una-Una. Gunung ini berada di tengah Teluk Tomini bagian utara Pulau Sulawesi. Secara administratif termasuk ke wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Gunung ini terakhir meletus dahsyat pada tahun 1983 yang menghancurkan 2/3 bagian pulau. Gunung Colo merupakan gunung api yang menyendiri di Teluk Tomini dan berada jauh dari zona subduksi. Gunung api terdekat adalah gunung-gunung di dataran Sulawesi Utara yang merupakan produk dari subduksi. Pulau Una-Una sudah dikenal sejak tahun 1990-an untuk selam scuba. Di sekitar pulau ada lebih dari 40 tempat menyelam. Namun infrastruktur di pulau ini masih kurang memadai. Pada tahun 2015, di pulau ini dibangun 2 resort dan sebuah homestay. Pulau ini hanya bisa diakses dengan kapal. Belum ada jalan beraspal di pulau ini. Belum ada jalan beraspal di pulau ini. Yang ada hanya sebuah jalur sempit yang mengelilinginya. Selepas mengunjungi Gunung Colo, para pengunjung dapat menikmati keanekaragaman wisata bahari yang ditawarkan oleh Pulau Una-Una. Pulau ini merupakan pulau penghasil kopra dan cengkeh bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak hanya itu, pulau ini juga dikenal dengan keindahan bawah lautnya. Kombinasi pasir pantai di Pulau Una-Una yang berwarna hitam dan putih merupakan hasil dari letusan Gunung Colo yang menambah daya tarik tersendiri. Untuk mengunjungi Pulau Una-Una dan merasakan langsung sensasi petualangan dari Gunung Colo, ini dapat dicapai menggunakan speedboat dari beberapa titik seperti Gorontalo, Pulau Batu Daka, dan Pulau Kadidiri. Gabungan antara wisata laut dan gunung di Pulau Una-Una menjadikan pulau ini sebagai 7 wisata yang memiliki paket komplit di Sulawesi Tengah. Seorang tokoh masyarakat Pulau Una-Una mengatakan, pulau ini diberi julukan Pulau Ringgit karena wilayah ini dulunya Pulau Una-Una yang kaya. Pulau ini berisi jutaan pohon kelapa yang hasilnya langsung diekspor ke Malaysia. Bahkan pada tahun 1960-an, transaksi di pulau ini pun menggunakan ringgit Malaysia, bukan rupiah. Serta yang memberi nama pulau ini adalah orang Malaysia. Menurut warga setempat, Una dalam bahasa Malaysia artinya kelapa. Karena kelapa di pulau ini sangat banyak, maka diberi nama Una-Una yang berarti kelapa-kelapa. Pada tahun 1918, Pulau Una-Una ini adalah pusat kerajaan Una-Una. Rajanya bernama Abdul Rahman Laut Jeng. Warga biasa menyebutnya Raja Tua.
bukti adanya kerajaan Una-Una masih terlihat jelas dari makam raja-raja, tepatnya di belakang Masjid Jami yang dibangun pada tahun 1804. Masjid inilah yang menjadi salah satu lambang kebanggaan masyarakat Pulau Una-Una. Selain bentuknya yang sangat berbau Eropa, masjid ini juga menyimpan sejumlah kisah gaib. Hanya diketahui oleh masyarakat setempat. Salah satu kisah gaib yang hingga kini masih dipercayai oleh warga Pulau Una-Una terdapat di Masjid Tua. Suatu hari pernah warga di sana sholat maghrib sendirian. Pada saat dia membaca Al-Fatihah, tiba-tiba terdengar suara puluhan orang mengucap kata amin secara serentak. Padahal di masjid itu hanya dia seorang diri yang sholat. Tidak hanya itu, salah satu kegoiban yang dimiliki oleh masjid kuno itu adalah ketangguhannya saat diterpa larva letusan Gunung Colo. Ratusan rumah milik warga yang berada di sekitar masjid itu rata dengan tanah dihantam panasnya larva yang mengalir dari letusan gunung berapi. Tapi atas kekuasaan Sang Ilahi, masjid itu nyaris tidak tersentuh oleh panasnya larva dan masih berdiri dengan kokohnya hingga saat ini.